Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Sekilas info kembali hadir menjumpai Anda bersama saya, Yusriyadi Sugiarto. Api menghanguskan sebuah rumah panggung di Jalan Andi Makulau, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Minggu subuh. Kobaran api dengan cepat membakar rumah yang terbuat dari kayu ini. Naas, dalam peristiwa ini seorang nenek umur 80 tahun penghuni rumah ini ditemukan tewas terbakar. Korban ditemukan saat api padam dan langsung dievakuasi oleh petugas yang berada di lokasi. Korban diduga tidak mampu menyelamatkan diri dari kepungan api saat kebakaran terjadi. Sementara penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Akibat kejadian ini, kerugian yang ditimbulkan ditaksir mencapai ratusan juta rupiah, termasuk satu unit mobil pickup. Di kebakaran satu baru panggung di RT RT1 RW10 yang mengakibatkan seorang korban ibu rumah tangga atas nama Mama Cikong umur sekitar 80 tahun. Menurut informasi warga, kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 5 subuh dini hari. Dugaan sementara, Pak? Dugaan sementara diakibatkan karena korslet listrik. Erwin, TV Peduli, mengabarkan. Dan sekian sekilas info untuk saat ini. Terima kasih dan sampai jumpa.